wani tur dhewean kaya dia 500.000. Gosok panasnya hati lho yang marah yang merusak. Bu Bupati beserta seluruh Forkominda, Pak Kades dan teman-teman Kades yang hadir, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kasih tepuk tangan dulu dong dengan barengnya yang tadi menari dengan sangat luar biasa, kuda lumpingnya hebat sekali. Saya itu sebenarnya awalnya gak mau datang Pak Kades, jangan GR dulu. Tapi ternyata setelah saya lihat tuh, ini kok desanya namanya Ganjarejo. Nah itu terus akhirnya saya jadi datang itu gara-gara itu sebenarnya. Pariwisata kan kami genjot. Dan kami sudah punya perda tentang desa wisata. Saya sampaikan. Desa wisata akan saya cek satu-satu. Yang bagus, manajemennya oke, bisa jalan bagus, wisatawannya naik terus, saya bantu 1 miliar. Rasa keplang, gue murung mesti apel. Maka tugasnya hari ini teman-teman Kades, siapkan desa wisata Panjenengan. Banjarejo ini menarik. Kalau Anda tanya orang, Banjarejo ini ketemu di mengtekon Pak Ganjar. Acara ini, Festival Jerami ini ternyata juga bisa menjadi magnet untuk mendatangkan para seniman di sekitar Banjarejo. Bahkan saya dengar tadi ada yang dari Blora juga ya. Oh, tepuk tangan. Hebat, toh? Desanya saja bisa mendorong, ini luar biasa. Apa yang mau saya ceritakan? Ternyata saya lihat
ide yang muncul dari desa ini saya acungkan jempol 4 sama kaki. Kenapa saya katakan begitu? Ternyata jerami yang kemarin dibuang hari ini bisa menjadi karya seni yang sangat indah, dan saya baru melihat di seluruh dunia baru kali ini. Seluruh dunia, ini menarik. Saya ikuti betul patung yang utama itu. Bagaimana kemarin kawan-kawan mengupload ke medsos, betul ya? Siapa pelakunya mengupload kemarin? Ada nggak? Oh, kami ya? Waduh, gaya ya. Langkahnya ganjar. Wah, tetap kemaki kita ini. Nah, ternyata setelah diupload sama teman-teman, saya posting lagi, saya sampaikan lagi. Itu apa Pak Ganjar? Itu dari jerami karya masyarakat yang ada di desa dan ternyata bisa menghasilkan karya seni yang luar biasa. Ora kalah karo Gondio. Nah, ini yang ada. Manikulo Bapak Suripan. Hah? Suripan. Surupan tuh jadi. Suripan. Karya ini jenengan sing kudu. Tawon niku Pak, nomor 2 dari sini. Oh, tawon kuwi? Nggih. Tawon pewalang to kuwi. Jenengan ceritakan. Ide pertamanya kok gawe ini nemune tawon sampean kungkum nang endi kok iso entuk wangsit iki kira-kira. Coba coba ceritakan sama mereka. Iya, begini Pak. Pertama itu kan Bapak Kepala Desa yang mengadakan. Oh, iya. Apa begitu ya? Iya. Dulu itu kan rapat sebelum acara satu bulan, itu kan sebelum acara sudah rapat Pak. Ya, rapat. Itu masing-masing dusun Desa Banjarjo itu diberi apa itu namanya kopioan yang dapatnya tawon ya tawon, dapatnya. Oh, ini kopioan toh? Iya. Oke, tadi saya ngeduk tawon-tawon, ngono. Nah ini jenis apa tuh? Kewannya apa wae iki? Iku pawong, Pak. Hah? Pawong, oh iki pawong. Ya aku mau delok tengu mon dia, tengu ya. Oke, terus jenengan entuk tawon. Nggih. Terus gawe. Nggih. Terus jeraminya diperoleh dari mana? Ya itu jerami yang sudah hasil itu dari masing-masing anggota karakternya saya beri beban sedikit-sedikit dikumpulkan. Oh iya, beli. Ngambilnya dari mana? Ya dari semua orang dusun kan mempunyai jerami semua Pak. Oh jadi dia ngambil dari punya sendiri? Iya. Atau juga goni-tonggoni? Betul Pak. Betul. Nah, terus dibuat, itu di dalamnya kerangkanya strukturnya pakai apa? Itu di dalamnya pertama itu pring Pak. Bambu, oh, ya. Bambu. Pring, ya. Bambu. Ya. Iya. Dalamnya pring. Iya. Terus tiga rangka. Iya, betul. Digambar dulu enggak? Iya, dong. Oh, iya, dong. Gambar dulu, dong. Masa enggak digambar. Terus dibuat rangkanya. Tuwemplei jerami. Iya, betul. Tuwaleni. Iya. Oh, gitu? Iya. Kayak gitu itu ada biayanya enggak? Ada toh Pak, kalau nggak ada B-nya nggak jadi toh Pak. Oh, tak kira ngene loh, pringnya jaluk gune tonggone. Oh, mata. Ya toh, tamennya jaluk gune tonggone. Terus kape urun kena anggut duit. Tempe itu pun apa nih lu? Niku nak sanjangi Pak Gubernur terus gileres. Pringnya niku gadane tonggone. Jaluk potuku. Nyuwun. Ah, berarti orang rakyat. Nah, jerami ini niku nggih nyuwun. Lah iya lah, terus tukune napa lara nyaragate niku? Rokok kali jaminan. Ini bobongan ada Pak Polisi atau Pak Jaksa tak penyekel ya. Ngapus ini penipuan. Oke. Jadi kalau buat segitu itu sebenarnya ada biayanya atau 0 rupiah karena gotong royong yang mana? Itu kalau dari masyarakat enggak ada beban Pak, tapi itu di apa itu diberi Bapak Kepala Desa sedikit-sedikit buat semangat. Oh, dikasih insentif. Ya gitu. Pinten. Niku alhamdulillah satu dusun diparingi sementara ini 1 juta rupiah Pak. Weh, lak tenan.
Kayak 1 juta kan gawe kreatif gitu ya. Satu bentuk yang sangat kreatif yang bisa disampaikan kepada masyarakat dari Banjarjo bisa mendesain seperti ini. Nah, saya mau bantu Pak Kades. Oke. Okay. Yeah, matur nuwun, salaman. Iki gandeng wani tur DWN kaya dia 500.000. Sepeda kok ngenteni Pak Jokowi. Satu lomba foto. Oke. Okay. Eling-eling. Sudah. Video sudah. Foto sudah. Apa lagi? Baru dua. Biasanya gini Pak. Enggak, satu lagi ojo cerita. Dua Pak. Baru dua itu Pak. Baru dua. Ya, satu sama. Adalah nulis. Jadi video sudah, foto sudah, ngevlog ya. Ngevlog. Yang satu adalah nulis. Tiga lomba ini sampean dorong. Terakhir nanti Anda pilih, Anda kasih hadiah. Oke. Okay? Hadiahnya sudah diumumkan belum? Yang lomba foto, lomba vlog. Sudah Pak. Hadiah sudah dikasih? Di medsos Pak. Oh di medsos? Iya. Sudah diumumkan? Sudah Pak. Yang sudah diumumkan yang mana? Yang video. Yang video, terus? Yang foto sudah. Yang foto sudah? Iya. Terus yang lain belum? Yang lain belum Pak. Nah sekarang ditambahi lomba nulis, tambahi karo Pak Gubernur. Lomba vlog. Harus vlog. Harus vlog, maksimum 1 menit. Ya. Mas Bet, dipanggil Mas ya. Maksimum 1 menit. Ini berapa hari? 12 hari, dimulai dari hari ini, nanti hari ke-10 diumumkan hasilnya. Satu vlog, mana yang paling bagus, dua foto, lagi ya Mas ya, lagi lomba lagi. Terus kemudian judulnya vlog 1, taruh vlog 1, vlog 2, foto 1, foto 2, plus lomba nulis. Jenengan kasih hadiah apa saja boleh. Tak kasih modal 5 juta untuk kasih hadiah mereka. Terima kasih. Nah, ya. Nah nanti pada hari ke-10 teman-teman saya akan membantu mana juaranya. Ya, juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Peras tangguh juara 3. Hashtagnya apa Pak? Hah? Hashtagnya apa Pak? Hashtagnya dirembuk karo Caca. Dibangi ya Mas ya. Dibangi ya, gak hashtag. Lomba vlog Ganjar Banjarjo. Keren banget. Keren banget. Ayo, Banjarjo ya itu.